Tahu gak kalian, di balik manisnya gula yang kita konsumsi ternyata ada proyek busuk di baliknya, yang disebut dengan proyek 226. Begini penjelasannya. Pada tahun 1960, industri gula di Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya mempromosikan segala makanan dan minuman yang mengandung kadar gula yang disesuaikan. Saat bersamaan, seorang ahli nutrisi terkenal juga sedang mempublikasikan jurnal hasil penelitiannya di Universitas Harvard. Seorang yang mengeluarkan penelitian tersebut bernama Dr. Mark Hextad. Beliau terungkap memasukkan hasil penelitian ke dalam jurnalnya karena sudah ada kesepakatan antara dirinya dengan industri gula ternama di Amerika Serikat. Video fullnya ada di YouTube Andri Koironi.